Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Ini aku baru selesai ngerapiin belanjaan ya mams. Jadi ceritanya tuh tadi sore aku belanja ke pasar, ke Kebayoran gitu. Dan tiba-tiba turun hujan. Alhasil ini aku belanjanya gak banyak teman-teman karena hujan. Sebenarnya masih banyak yang mau dibelanjain, cuma karena hujan gitu jadi males, mama kira kita pulang aja nih. Dan ini aku belanja tahu putih aku beli 2 bungkus gitu ya mams, harganya 10.000 seperti biasa. Terus tahu coklat 5.000 rupiah. Lanjut aku beli ikan, untuk ikan ini aku beli ikan cuek tongkol ya teman-teman. Ini 2 buah gitu 15.000 dan ini sudah dipotong-potong gitu ya. Jadi ini lumayan banyak juga nih mams. Terus di sini aku juga beli ati ampela. Untuk ati ampela aku beli 3 buah tapi yang ukuran besar, ini 10.000 rupiah. Dan gak lupa aku juga beli protein hewaninya. Ini ada ayam ya teman-teman. Ini ayam paha. Aku beli setengah kilo, harganya 23.000 nih teman-teman. Jadi belanjaannya dikit banget nih. Karena memang budgetnya tuh 150.000, tapi tadi habisnya sekitar 80.000-an nih teman-teman. Dan ini lanjut aku beli timun. Timunnya tuh 8.000 ya 1 kilo. Terus beli pepaya 2 buah kayak gini 17.000 ibu ya teman-teman, yang satu besar, yang satu ya lumayan agak kecil, nggak terlalu kecil juga sih ya. Ini kenapa aku selalu beli paya tiap minggu, karena ini kesukaan anakku ya mams. Anakku dibanding buah yang lain dia lebih suka ini mams, dia lebih suka paya gitu. Namun maaf ya kalau suaraku agak sedikit bindeng, karena ini aku lagi kurang enak badan ya mams, lagi flu gitu. Jadi kayaknya mau ngomong tuh kayak agak berat banget ya. Mohon maaf ya kalau suaranya kurang enak. Nah ini hasilnya ya teman-teman untuk belanja mingguan kali ini. Kayaknya cukup cuma beberapa hari aja ya, karena memang belanjanya nggak banyak. Dan untuk sayur-sayuran biasanya aku belanjanya dekat rumah aja ya mams. Jadi ini paling yang aku belanjain protein hewaninya aja. Oke, lanjut ya. Ini langsung mau aku masukkan ke dalam kulkas. Oke, mams, ini lanjut videonya di pagi hari ya, mams. Ini aku mau bersihin kamar mandi aku. Jadi yang aku bersihin tuh sebenarnya cuma untuk bagian perlengkapan mandinya ya mams, jadi tempat buat naro sampo, sabun, ini kayaknya udah mulai kotor. Makanya ini mau aku singkirin dulu untuk tempat sabun-sabunnya, sampo, pasta gigi. Karena ini wadahnya tuh udah mulai kotor. Nah bisa dilihat ya mams, itu bekas tumpahan kayak sampo-sampo, sabun tuh yang bagian bawah kelihatan banget ya, udah coklat-coklat nih, makanya mau aku bersihkan nih mams. Nah untuk bersihkannya ini aku mau sikat-sikat aja ya mams, dan aku mau pakai sabun pencuci piring aja ya buat bersihin ininya nih mams. Terlebih dahulu aku mau semprotin dulu pakai air, terus aku sikat-sikat nih mams. Untuk sikatnya ini aku pakai sikat gigi yang udah gak kepake gitu ya. Nah ini aku pas kasih si sabun pencuci piring aja. Udah deh, tinggal aku sikat-sikat aja ya mams untuk bagian sini wadahnya nih, karena memang kotor. Dan ini tuh kalau aku lepas takutnya dia tuh nggak nempel lagi ya, karena ini yang bentuk nempel gitu loh mams, dan takutnya lemnya tuh udah nggak rekat kalau misalkan aku lepasin satu-satu. Jadi aku bersihinnya di sini aja pas lagi ngegantung gini ya. Yang penting ini nanti masih bisa rekat ya. Ini aku hati-hati banget takut kena air untuk perkatnya ya mams. Oke, lanjut untuk bagian atas udah, ini lanjut ke bagian bawah. Ini wadahnya waktu itu aku beli di Naiso ya kalau nggak salah, dan tadinya tuh aku kepingin yang warna seperti yang atas itu ya mams, jadi warnanya putih gading. Tapi karena memang waktu pas aku balik lagi di Naiso ini adanya warna putih susu, ya udah jadi warnanya nggak senada gitu ya. Yang atas tuh warna putih gading, yang bawah ini putih susu ya, pokoknya beda warna gitu nih teman-teman. Nah ini aku mulai sikat-sikat untuk bagian bawah gini.
Bisa dilihat ya teman-teman, coklat itu kotoran bekas sabun-sabun gitu ya, karena memang agak licin ini pas disikat-sikat. Udah tinggal diguyur pakai air. Nah setelah kayak gini mau aku lap pakai lap kering ya mams, jadi nanti kering gitu untuk wadahnya. Ini udah rapi, mau aku bersihin pakai lap kering aja nih mams. Oh ya mams dan teman-teman semua, ada jadwal khusus nggak nih buat bersihin kamar mandi? Jadi kalau Mama Nabil kalau kamar mandinya udah mulai kotor, udah nggak enak dipandang, baru aku bersihin nih teman-teman. Jangan ditiru ya. Sebenarnya lebih enak kalau punya jadwal khusus gitu ya teman-teman. Jadi kamar mandi tuh kayaknya rapi terus. Bukan rapi apa ya, bersih. Kalau bersih kan enak ya mams dilihatnya. Oke, mohon maaf ya ini kameranya mulai nggak fokus, jadi aku nggak setting gitu teman-teman. Jadi kayak ngikutin gerakan tangan, dia maju mundur gitu ya teman-teman untuk kamera aku. Oke, ini tinggal aku masukkan lagi ke tempatnya masing-masing. Ini untuk naro pasta gigi, udah aku bersihkan, tadinya tuh kotor banget nih mams bawahnya. Jadi tadi sudah aku cuci bersih, ini mau aku lap pakai lap kering. Dan tinggal aku masukin, ada wadah, ada tempatnya kayak gini ya mams, buat naro pasta gigi dan sikat giginya juga. Oke, tinggal disusun aja. Nah untuk kali ini aku nggak bersihin lantainya ya mams dan dindingnya, karena memang kemarin untuk lantai sudah aku bersihkan. Jadi yang aku bersihkan cuma untuk perlengkapannya aja nih, wadah-wadahnya kayak gini. Nah ini udah rapi teman-teman untuk bagian bawah sini, untuk menaruh kayak pasta gigi, sikat gigi, udah aku rapikan. Untuk perlengkapan mandi aku memang gak banyak ya, jadi ya kayak gini aja, cuma sedikit mams. Jadi memang biasa ya, yang umum aja yang aku pakai, gak ada kayak perawatan apa itu gak ada ya mams. Oke lanjut, udah rapi nih, tinggal masukkan lagi sponnya. Dan ini untuk bagian tiang sini mau aku bersihkan juga, dan tempat untuk naruh sabun batangan juga, ini udah mulai licin, aku sikat-sikat aja ya mams. Nah tiangnya juga ini aku bersihkan, cuma tadi nggak kerikot untuk bagian atasnya ya mam, karena mohon maaf ini untuk sudut pengambilannya sangat susah sekali, karena kalau di kamar mandi ngeletakin tripod itu nggak bisa ya teman-teman, karena kamar mandi aku sempitnya ya Allah. Ini sempit banget mam, ini ukuran 1,5 x 1,5, jadi memang sempit banget kamar mandinya. Dan untuk pengambilan gambarnya memang seadanya aja ya teman-teman, mohon maaf kalau kurang nyaman ya dilihatnya. Oke, sudah aku sikat-sikat, lanjut tinggal dielap lagi pakai kain yang kering. Nah ini juga ya, untuk showernya aku bersihkan tadi, terus aku lap pakai kain kering juga atau lap kering. Oke mams dan teman-teman semua, udah rapi nih untuk kamar mandi aku, jadi sudah aku bersihkan semua. Masya Allah, senang banget ya ini bagian buat naruh perlengkapannya sudah bersih kembali. Dan teman-teman gak terasa sudah di akhir video, semoga videonya bermanfaat ya. Dan sekian dulu nih video aku kali ini, insya Allah ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.